please. Ada. Tadi sebutin namanya. Setelah putus dengan Betsal, Daidi Nikita Mirzani telah punya pacar baru. Fitri Salhuteru dan Billy Sahputra bongkar siapa dia. Ini putus dengan Betsal F. Daidi Nikita Mirzani sudah kembali mempunyai pacar baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Billy Sahputra ketika berbincang santai dengan sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru. Jadi tiba-tiba lagi ngobrol asik adalah perbincangan keceplosan Kak Fitri Salhuteru. Kalau setahun ini dia bisa putus sama cowok 3 kali. Tahu deh, memang dia cuma seru-seruan doang apa gimana? Dia bilang mami punya pacar baru namanya Raul, ungkap Billy Sahputra saat ditemui di kawasan Kapten Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada Rabu 3 November. Adik almarhum Olga Sahputra bahkan memastikan Nikita Mirzani sudah resmi berpacaran dengan Raul. Emang beneran pacaran? Kata Billy Sahputra mantap. Sayangnya ditanya lebih lanjut soal sosok Raul, mantan kekasih Hilda Fitria ini mengaku tidak tahu menahu. Billy Sahputra cuma mengatakan Raul merupakan seorang bule. Gak tahu asalnya dari mana. Katanya bule juga sih, gue gak begitu jelas mukanya, tutur Billy Sahputra. Kak Fitri, cowoknya Nikita Mirzani yang baru siapa? Please. Tadi sebutin. Itulah guys, terkait Nikita Mirzani yang telah putus dengan Betsaler dan sudah move on, punya pacar baru lagi, bule. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like, subscribe. Terima kasih telah menonton.